Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam olahraga. Yang saya hormati para menteri, Pak Menteri Olahraga, Pak Menteri Sekretaris Negara, yang saya hormati Ketua NPC, Pak Saim Margun, Pak Ketua CDM, Pak Andi Herman, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, seluruh atlet, para pelatih dan asisten pelatih yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan penghargaan, menyampaikan apresiasi atas prestasi yang telah Bapak Ibu dan saudara-saudara raih dalam ASEAN Para Games ke-11 di Kota Solo. Emas yang diraih 425 medali, bukan mas, medali yang diraih adalah 425 medali, 175 medali emas, 144 medali perak, dan 106 medali perunggu. Ini adalah sebuah angka yang, sebuah jumlah yang sangat banyak, 425 medali, 175 emas, 144 perak, dan 106 perunggu. Atas motivasi, atas kerja keras Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pemerintah memberikan apresiasi bonus sebesar 309 miliar rupiah. Nanti baginya seperti apa, Pak Menpora? Seingat saya yang emas 500 juta. Jumlah yang tidak sedikit, 500 juta itu bukan jumlah sedikit loh. Untuk satu medali emas atas prestasi yang Bapak Ibu dan saudara-saudara berikan kepada negara. Ini adalah sebuah kebanggaan kita semuanya, menginspirasi kita semuanya bahwa kita bisa menjadi juara umum di ASEAN Paralimpik ke-11 di Kota Solo. Semoga nanti di ASEAN Paralimpik yang ke-12, ke-13 terus raihan prestasi ini bisa kita pertahankan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan sekali lagi saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah Bapak Ibu dan saudara-saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.